Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Kancil Persia. Di video kali ini guys, kita akan berkunjung lagi ke rumah buatannya Sakuber nih guys. Nah di sini aku main parkour nih teman-teman. Siapa yang setuju guys kalau aku bagi-bagi ID parkour guys? Komen di bawah ya teman-teman kalau kalian setuju guys. Nah nanti ID parkour ini aku bagikan di akhir video ya teman-teman. Pokoknya kalian tonton aja video ini sampai habis guys. Nah sebelum ke bangunannya jangan lupa juga di like videonya guys. Wah ini susah banget teman-teman parkournya nih. Oke nanti kita lanjut lagi guys. Kita langsung aja ke ID yang pertama nih teman-teman. Ini aku berkunjung ke rumahnya Dwi Ratnasari guys. Nah ID-nya juga bisa kalian save nih teman-teman. ID-nya ada di belakang cafe guys. Nah ini dia rumahnya teman-teman. Ini kayak rumah ala Indonesia guys. Nah itu ada si Rina teman-teman. Rina ngapain ya teman-teman di depan sini nih? Kita ajak dia aja guys. Oke Rina, kamu mau ikut nggak kita review rumah ini? Nah di sini ada tulisan volley area teman-teman. Wah ini tempat volley teman-teman. Siapa yang suka main volley nih teman-teman? Wah bagus banget guys. Kita ke sebelah sini. Oh ini depannya guys. Oke teman-teman, langsung aja aku masuk ke dalam rumahnya nih teman-teman. Wah ini ruang tamunya nih. Dan di sini ada tulisan nama pemilik rumahnya teman-teman. Oke kita ke ruangan tengah ini. Ini ada dapurnya dia teman-teman. Ada jendelanya ya guys ya. Oke di sini ada kaca. Dan ini dia kamar pertamanya guys. Wah kamarnya bagus banget nih. Ini kamarnya banyak banget dekorasinya teman-teman. Di sini ada tempat ngaca-ngaca guys. Wah ada alat make up-nya juga teman-teman. Sini ada komputer juga nih. Dan di belakang aku ini ada lemari baju teman-teman. Wah bajunya banyak banget guys. Ini bisa dicobain gak ya satu-satu? Oke teman-teman kita lanjut lagi. Di sini ada YouTube-nya dia guys. Wah YouTube-nya udah 1 juta guys. Dan di belakang sini kamar mandinya ya teman-teman. Nah kayaknya ini kamarnya cuma satu ya teman-teman. Oke pokoknya kalian kunjungin aja ini rumahnya teman-teman. Aku lanjut lagi ini ke rumahnya Mat Dani Official guys. Rumahnya di mana nih? Ini lokasinya ada di mana ya? Oh di situ guys, di belakang kafe lagi ya. Ini ID-nya juga bisa kalian save teman-teman. Wah rumahnya warna pink guys. Kemarin siapa nih yang nanyain rumah warna pink nih? Oke, di sini ada tempat duduk dan ini ruang tamunya teman-teman. Dekorasinya bagus nih guys. Ada apa ini? Sofanya bagus banget ya. Dia bikin sofa sendiri teman-teman. Oke, di bagian sini ada ruangan apa ini guys? Oh, minibar guys. Jadi dia bikin minibar nih guys. Oke, bagus banget ya guys ya. Kita lanjut ke ruangan selanjutnya mana nih? Kok nggak ada cuma segini doang ya? Mana lagi teman-teman? Di sini nggak ada pintu dong. Ini pintu bukan sih? Bukan guys. Nggak ada pintu lagi nih guys. Oh itu guys. Ada pintu tuh di situ. Coba kita masuk nih. Di sini ada pintu teman-teman. Oke teman-teman. Di sini masih banyak ruangan nih. Di sini ada kamar mandi teman-teman. Oke kita ke sebelah sini. Nah ini kamarnya dia teman-teman. Kemarin ada yang nanyain aku nih bang ke rumah yang warnanya pink bang. Ini nih ada rumah warna pink. Dapurnya juga pink ya guys ya. Bahkan di sini ada ruangan apa ini teman-teman? Oh ruangan buat koleksi tasnya dia teman-teman. Oke bagus juga ya rumahnya nih. Jangan lupa kalian kunjungin guys. Aku lanjut lagi nih ke ID rumahnya buatannya Nova teman-teman. Dia bikin rumah keluarga minimalis guys. Ada kasur tingkat. Wah ini dia rumahnya guys. Kasur tingkat itu bagaimana ya teman-teman? Coba kita lihat guys. Ini dia rumahnya kayak rumah ala Indonesia teman-teman. Oke kita review teman-teman. Di sini ada carport nih buat naruh mobil. Nah ada jemuran guys. Oke bagus juga nih di sini pintunya teman-teman. Wah dia ada tempat naruh sepatu teman-teman. Nah ini ruang tamunya dia bikin bangku sendiri guys. Bisa didudukin gak ya itu bangkunya?
Dan di sini disekat sama dia ada meja makan. Dapurnya di sini teman-teman di belakang nih. Dapurnya banyak banget nih propertinya. Oke, ini kamar atau bukan nih? Oh, ini kamar mandi. Kamarnya ada di sini, guys. Oh, ini guys kasur tingkatnya nih yang dia bilang, guys. Mungkin itu buat kasur anak ya, teman-teman. Nah, orang tuanya tuh di sini, guys. Oke, jadi ini dia rumah keluarganya, guys. Ada tempat tidur buat anaknya juga soalnya tadi tuh. Bagus banget nih rumahnya, teman-teman. Dan deket juga ya, cuma di belakang kafe nih. Jangan lupa kalian kunjungin. Nah, aku lanjut lagi, guys. Kita ke rumahnya siapa lagi nih? Kita search ID-nya, teman-teman. Ini ada buatannya Jia Official, guys. Nah, ini ada rumah alam, teman-teman. Dia bikin rumah alam nih, guys. ID-nya juga bisa kalian save nih. Oke, rumahnya di mana nih? Wah, deket, guys. Rumahnya deket banget nih. Ada di sini, teman-teman. Wah, rumahnya cuma satu lantai, guys. Oke, kita lihat. Di depannya sih bagus banget ya, guys, ya. Aku suka banget nih di depannya bagus, guys. Dan dia bikin jendelanya juga bagus nih, teman-teman. Ada sepeda juga, guys. Oke, di situ ada tempat duduk nih. Kita masuk aja ke dalam rumahnya. Oke, dia punya pohon kecil-kecil ini, mungkin pohon miniatur doang ya, guys, ya. Oke, dan di sini ada tempat duduk nih. Mungkin ini ruang tamunya. Dan di depannya tuh ada TV, guys. Oh, bisa sambil nonton TV juga nih, teman-teman. Nah, ruang tamunya tuh disekat sama dia, guys. Di sini ada kamar pertama nih. Mungkin ini kamar anak ya, teman-teman. Ada meja belajarnya tuh, guys. Oke, kita lanjut. Waduh, sirine ngagetin aja, guys. Oke, di sini ada dapur, teman-teman. Dapurnya warna hijau, guys. Soalnya ini rumah alam nih. Ini meja makannya juga bagus nih, teman-teman. Ada dua tempat duduk ya. Oke, dan ini apa ini? Oh, kamar mandinya, guys. Wah, kamar mandinya juga bagus nih. Temboknya juga tembok kamar mandi ya, guys, ya. Oke, guys, silahkan kalian kunjungi nih, teman-teman. Aku lanjut lagi, guys. Kita ke rumah siapa lagi nih, teman-teman? Nah, ini ada rumahnya Sherlina, guys. Dia ID-nya ada 2 ID nih, teman-teman. Kalian pakai 2 ID ya, guys, ya. Nah, rumahnya tuh ada di sini, guys. Katanya ini rumahnya ada kamar dede bayinya, teman-teman. Langsung aja kita masuk ke dalam rumahnya, guys. Ini dia, ini di sini ada apaan, teman-teman? Oh, ada kolam ikan ya, guys, ya. Kita masuk ke lewat mana nih? Oh, ini ada pintunya nih. Oke, kita ke sebelah sini dan di sini ada garasi, guys. Oh, tadi itu ada pintu, teman-teman, di situ tuh. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada kamar mandi, teman-teman. Nah, ruang tamunya ada di sini, teman-teman. Ini ruang tamunya dia nih. Oke, bagus juga nih, ada TV-nya juga, guys. Kita lanjut ke sebelah sini. Oh, ini ruang tamunya, guys. Yang tadi itu tempat nonton TV, teman-teman. Dan di sebelah situ ada kolam renang, guys. Oke, kita lanjut ke belakang sini, teman-teman. Di sini ada tempat duduk lagi ya, guys, ya. Ada akuarium juga nih. Oke, ini dapurnya dia sama meja makannya, teman-teman. Tapi aku lihat di lantai satu ini tuh nggak ada kamar ya, guys, ya. Coba kita ke lantai 2, boy. Oke, Rina, kita ke lantai 2 nih. Ke lantai 2. Wah, di lantai 2 banyak kamarnya nih, guys. Ini kamar yang pertama, teman-teman. Ini kamar buat anak, guys. Kamar yang kedua ada di sampingnya nih, guys. Nah, ini juga ada kamar buat anak ya, teman-teman. Kita lanjut lagi, apakah ada lagi nih? Oh, ini di bagian balkonnya, guys. Ada tempat duduk nih buat santai-santai. Kita lanjut, kamarnya mana lagi nih? Di sini ada ruangan keluarga, teman-teman. Oke, kayaknya kamarnya nggak ada lagi, guys. Apa di pojok sana ya, ada lagi ya? Coba ke belakang sini, guys. Masih ada ruangan nih di belakang sini, teman-teman. Nah, di sebelah sini masih ada kamar lagi, teman-teman. Tuh, kamarnya banyak, guys. Kamar dede bayinya tuh ada di sini, teman-teman, nih. Oke, bagus banget ya, guys, ya. Ada bebek-bebekan tuh, ya. Oke, dibikin kayak taman gitu ya, kamar dede bayinya nih. Oke, guys, silahkan kalian kunjungin pakai 2 ID ya, teman-teman. Kita lanjut lagi ke rumah siapa nih, teman-teman. Oke, kita langsung aja search ID-nya, guys. Ini buatannya Tania, teman-teman.
Kita lanjut ke ID-nya di mana nih? Oh, di situ guys, di dekat lab musik ya, teman-teman. Oke, itu rumahnya banyak banget, teman-teman. Oh, cuma satu, teman-teman, yang bisa dimasukin. Aku kira dia bikin rumah banyak nih, guys. Oke, ini rumahnya juga kayak rumah ala Indonesia ya, teman-teman. Sini ada tempat duduk, dibikin atapnya juga sama dia, guys. Kita masuk aja langsung, di sini ruang tamunya. Oke, dikasih jendela juga. Kita ke sebelah sini ada tempat naruh sepatu, teman-teman. Oke, ada pohon juga nih. Dan ini langsung ke bagian dapurnya dia, guys. Dapurnya warna coklat. Wah, di sini lemarinya banyak banget, guys. Miniatur nih, tempat tas ya. Sama miniatur juga. Dan ini kamarnya dia, teman-teman. Dan meja kantor juga tuh. Nah, di sini ada apa ini? Ini kamar mandi atau lemari nih, guys? Wah, lemari itu, Rina. Oh iya, boy, ini lemari ya. Oke, kita lanjut. Ini meja makan dan kamar mandinya ada di sini, teman-teman. Ini ada halaman belakang juga dia, guys. Oke, kamarnya ada lagi nggak ya? Oh, ini, teman-teman. Nah, ini kamar pink, guys. Kemarin ada yang minta kamar pink nih. Ini ada kamar pink ya, teman-teman. Silahkan kalian kunjungin. Oke, guys. Bagus banget nih rumahnya. Buatannya siapa tadi namanya? Lupa aku. Tania ya, guys ya. Oke, guys, kita lanjut lagi ke ID rumahnya Hashim, guys ya. Hashim 5, guys. Nah, lokasinya ada di situ, teman-teman, di dekat Villa Putih ya, guys ya. Nah, itu dia rumahnya, guys. Wah, tinggi banget rumahnya, guys. Wah, apa jangan-jangan ini rumah Barbie ya, teman-teman? Atau rumah apa ini? Putri Duyung kah? Oke, langsung aja kita masuk ke dalam rumahnya ya, teman-teman. Ini rumahnya bagus banget, guys, bagian depannya. Di sini ada apa ini? Oh, ini kolam ikan ya, guys ya. Apa kolam buaya tuh? Oke, kita ke sebelah sini ada tempat duduk. Dan ini ada meja, guys ya. Oh, ini dapurnya dia, teman-teman. Meja makannya di sini nih. Oke, ke atas. Kita langsung ke lantai 2 ya, teman-teman. Dan ini ada tempat kerjanya dia, guys. Oke, ada dua tempat kerja. Oh, ini kamar, teman-teman. Ini ada tempat mainan dede bayi nih, guys. Wah, bisa ditendang-tendang nih, teman-teman. Wah, banyak banget bola-bola. Apa jangan-jangan itu kamar mandinya, guys ya. Dia mandinya mandi bola gitu, guys. Nggak pakai mandi air ya, teman-teman. Dan di sebelahnya ini mungkin kamar anaknya ya, teman-teman. Oke, jadi ada dua kamar tuh, guys. Oke, bagus banget. Dan kita ke balkonnya nih. Nah, kalian bisa lihat ke arah wahana ya, teman-teman. Bagus banget nih rumahnya, guys. Aku lanjut lagi nih, guys, ke rumah terakhir ya, teman-teman. Nah, ini ada ID-nya siapa nih, guys? Bila ya, Bila J29. Dan di samping rumahnya ini dia bikin kolam renang, guys. Oke, kolam renangnya bagus. Oke, langsung aja aku masuk ke dalam rumahnya. Ini pintunya mana deh? Mana teman-teman pintunya? Aku nggak lihat pintu nih. Oh, ini guys, pintunya ada di sini ya, teman-teman. Di sini ada ruang tamu. Ini ada tempat mainan dede bayi, guys. Apakah ini rumahnya ada kamar bayinya ya? Oke, di sini ada meja makan ya, teman-teman. Oh, ada meja makan bayi juga tuh, guys. Kita ke dapurnya dia, teman-teman. Ini dapurnya dia, teman-teman. Dia punya apa tuh, guys? Buat jus itu ya, dia bikin jus. Betul, mesin jus ya. Apa namanya, lupa aku, guys. Oke, lanjut kita ke lantai 2, teman-teman. Di lantai 2 ada apa aja nih? Oh, ini ruangan keluarga, guys. Oke, di sini ada kamar nih. Pintunya mana ya? Oh, pintunya ini, teman-teman. Wow, maaf, guys. Aku nggak tahu kalau itu pintu, teman-teman. Nah, di sini ada kamar bayi, guys. Kamar orang tuanya mungkin itu ya. Dan ini ada pintu lagi nih. Di sini ada ruangan apa, teman-teman? Kayaknya ini ruangan nonton TV ya, guys ya. Ada lemari tas juga tuh. Ke sebelah sini ada kamar buat anak nih, teman-teman. Anak yang masih sekolah, guys. Ada meja belajarnya tuh. Kita lanjut, kamar mandinya ada di sini, teman-teman. Dia bikinnya di situ ya. Oke, dia juga punya balkon nih rumahnya, guys. Oke, bagus juga nih rumahnya. Silahkan kalian kunjungin, guys. Oke, guys, jadi segitu aja video bagi-bagi ID-nya. Nah, buat kalian yang mau ID parkour ini, kalian kunjungin aja pakai ID ini, guys. Kita disuruh ke mana nih? Ke situ ya, teman-teman. Ke lapangan nih.
Oke guys, jadi cukup sampai di sini aja. Jangan lupa di like, comment, and subscribe channel aku guys. Aku Kancil Persia, terima kasih teman-teman. Dadah.